Ustaz, bagaimana agar hati kita bisa selalu tenang, Ustaz? Hati itu akan selalu tenang apabila dia beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia bagus di dalam tauhid. Tidak ada dia kenal dari kesyirikan. Dia hanya mengenal bagaimana ikhlas dan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia selalu menunaikan kewajiban-kewajibannya. Tidak menelantarkan kewajiban. Dan dia lengkapi dengan hal-hal yang disunnahkan. Pintu-pintu ketaatan, meninggalkan apa ketaatan perintah dia lakukan, apa yang dilarang dia tinggalkan. Kemudian yang keempat, hendaknya dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab zikir itu memang pasti menenangkan hati. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan zikir yang paling besar adalah membaca Al-Qur'an. Demikian pula membaca dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima dari ketenangan hati itu adalah dia banyak belajar dari ilmu agama, menghadiri dari majelis-majelis ilmu. Bagi ini lima pokok dari ketenangan hati. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.